tak tahu. Takkanlah kita bahagian meteorologikal tak tahu, tak boleh anggarkan. Kita ada saintis. You dah tahu taburan hujan untuk musim terkujuh dah ada. Tak adakah mekanisme lain untuk lepaskan air itu sikit-sikit? And then you tak nak warn the public sebab you takut kita panik. So, you rela kami kena macam ni daripada kami panik. Dan masa kejadian, kita nampak you sendiri yang panik. Kerajaan sendiri yang panik. Kan? Awak bertanggungjawab. Kita pilih awak, kita pembayar cukai untuk takbir urus kami dengan baik. Kalau there is no point ada kerajaan. Lebih baik rakyat jadi kerajaan. Kalau kita kata ini takdir Allah, ini telah ada di Lu Mahfuz. Okey, saya cabar. Nanti PRU, you jangan kempen, jangan pasang bendera. Kalau Allah kata di Lu Mahfuz, you akan menang, YB akan menang, YB jangan risau. Ada berani. Please lah, kita tak nak lah lagi benda macam ni. Kita nak... kita kata kita tak ada beriman. Allah dah bagi SOP. Orang pemimpin yang kita pilih mestilah orang yang amanah, berkaliber dan pakar dalam bidang masing-masing. So kita nampak dekat sini, kita langsung tidak ada kepakaran.